kerja kena ciri perik. Jadi kenapa? Ha, menurut kata orang-orang di sini, rumah ini berkuah tak boleh dirobohkan. Tahyul. Eh, betul puan. Kalau puan tak percaya, puan boleh ikut saya malam ni. Saya boleh buktikan kepada puan. Merepek je. Kau berapa? Puan ikut saya, ya? Yalah. Ha, dia nak giap buat aku pula tu. Alamak, sajalah. Tak apa. Kita tunggu dia orang datang. Kamu mesti pergi dari sini. Tidak ada tempat di dalam dunia ini yang kekal. Kalau tak pergi dengan aman, nescaya akan ditimpa bencana. Thank you.
Sudah. Bawa tu keras, ya. Melampau. Inilah mahal. Tak apalah. Nanti pusat hiburan kau ni kasih kau untung berbalik modal. Laptop, iPhone, voucher Zalora, jaket Armani, macam-macam lagi. Melampau. Setahu aku, hantu kena kasih makan nasi minyak, ayam panggang, telur rebus. Hei, kau sekat nasi minyak, ayam panggang, telur rebus. Itu semua boleh dapat di majlis perkahwinan. Sudah! Kerja aku sudah selesai. Kamu berdua boleh pulang. Eh, tunggu. Ambil ini. Kasih makcik yang anak dia nak jadi penari. Wah, akhirnya dapat juga laptop baru. Beginilah hidup kita yang tak ada CPF. Eh, korang, korang. Ambil bagian korang. Thank you.
kenapa eh? Rasa dah makan apa? Makan ini je lah. Ini tak boleh. Ini tak halal. Mana kau tahu? Kau buka Facebook aku. Ada post ni aku like. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Yang ini pun tak boleh. Ali cakap kenapa tak boleh? Pasal post kata tak boleh. Oh, alah. Lagipun tak ada apa cak halal. Alah, wasted eh? Nak buat macam mana? Nampaknya kita kena makan buah ajalah. Tak boleh. Buah pun tak halal. Kau pernah nampak ke? Ha? Durian ada tampal cap halal. Alah, susah hidup ni. Aku forward ni post kat kau. Lepas tu kau forward dekat orang lain. Kalau kau tak repost, nanti kau dapat 2 tahun back lah. Okey. Kedua. Kasut aku. Lawa. Tak ada voucher eh.
Kita lawan! Tuhan datang! Eh, berlampau eh. Ada sound effect semua. Lawan! Putih aja. Tengok!